Okey. Hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hidup aku kerana hari ini aku berjauhan dengan anak aku buat pertama kali. Anak sulung akulah nak temu belajar kan. Jadi kita pun terpaksalah untuk orang cakap apa mencapai cita-cita dia kan. So kita pun ikut je lah apa yang dia minat, kos yang dia minat. Tak kira mahal ke murah ke, tapi kalau murah dia tak minat pun tak guna juga. Okay, belajar tak enjoy apa semua. So walaupun dia mahal tapi berbaloi kalau dia minat benda tu dan dia percaya. Betul tak? Dah tengok nampak tu tak barang-barang belakang tu? Dia dah nak belah. Mak, cek. Sebelum nak jalan, kena periksa semua barang. Barang? Itu nama glamour. Nama glamournya barang? Barang, ya? Ni nampak lah. Apa? Dia ada gunting sana. Apa? Nak gunting bisul aku ni? Ketumbit? Apa jawab? Aku nak tengok ya. Mestilah lubang hidung kau tu yang besar. What? What the? Ada tu yang berat. Dia ada sadu tangannya. Oh macam tu ya guys. Kunci rumah Cik Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Ni apa kat sini ni? Ini saya tak tahu nak rasa apa. Sebabnya memang saya tak tahu. Dari semalam saya tak tahu nak rasa apa. Kalau orang nangis baru saya ikut nangis. Sebab belum nampak gambaran dia. Jadi saya biasa saja. Kita follow the flow. We cannot expect too much and we cannot worry too much. Nice. Because we know nothing to worry. Okay, semua cannot. Dah, jom. Rumahnya dah kunci? Belum. Tell me, come. Janji ke tak ada lupa apa-apa ni? Takut. Kita dah nak gerak. Okay, semoga selamat sampai tujuan. Ni Abah. Hai Abah. Hai. Bye rumah. Bye rumah, I love you. Rindu ikon aku. Sebenarnya aku tak rasa apa-apa lagi. Tapi tak tahu lah nanti kan. Tapi dia oleh kerana dia dekat je. Dekat KL je. So aku rasa macam kan, gila macam logik akal tu. Anak aku lah dekat je lah macam tu. So tak berapa sangat lah. Kalau dia ke Kelantan ke, ke Johor ke, mungkin lah tu ada sedih sikit. Pasal dia balik pun nanti, takkan nak balik tiap minggu kan. Mesti dia balik sebulan sekali ataupun time raya je balik ke kan, kalau jauh-jauh ni. Tapi kalau dekat sini, aku ingat dia tiap minggu balik kot. You serious? Mira, kau naik ni je lah kalau nak balik. MRT je. Bas aku suka tak cakap macam tu. Masalahnya aku tak tahu langsung. Bas rapid ke? Tak lah, nanti abang ajar lah. Nanti lain kali abang pergi dengan kau, balik dengan kau. Ha macam tu. Weh, aku nak mengewaskan diri. Jangan cakap tak ada duit. Guys, saya dah ngantuk. Macam mana ni? Kenapa dah tak cantik tak macam tadi? Seorang dah tidur. Sekejap lagi mama dia. Dah nak sampai. Ke dah sampai. Itulah kemah-kemah nak letak balik. Mak dia orang tak bawa barang pun. Tu, nampak tu barang-barang tu. Tengok dia. Mak dia buat penyapu tau. Asal ada artis tu. Mana artis? Tak tipu je. Jadi me. Yo you go. Assalamualaikum. Parking kat mana? Unit KL. Tapi dia dah penuh parking. So dekat kamar pun kita dimalangkan penuh. Cik, kalau ada tepi-tepi tu selalunya dia ada parking per entry RM5 kan. Cik boleh parking. Okey. Ada yang pakai baju kurung tak? Tak ada. Ada tu. Budak lelaki pun ada pakai baju kurung. Okey, sorry eh. Dah. Okey, saya cek parking dulu ya semua. Baiklah. Sangat-sangat ramai, okey.
Mana? Abang buat ni? Jauh tu parking. Ada bawa ni? Jauh ke? Tak. Jomlah kita pergi pendaftar. Ramai. Sangat-sangat ramai. Kau kena beratur, Mira. Salam. Sebenarnya aku teringat masa aku masuk asrama dulu. Masa aku masuk asrama dulu, kau boleh. Sedih kan? Ya, nak kita masuk asrama macam okey je. Macam tak ada perasaan. Dia memang nak jauh daripada kita ke apa? Danish? Apa? Pasal tu lah aku delay buat video. Pasal tu lah uruskan anak-anak tu sambung belajar, nanti baru pindah rumah. Kan, pindah rumah tu semua buat sendiri guys. Semua aku pasang sendiri. Lampu, flooring, tangga. Oh my god. Wow. Selagi kita boleh buat sendiri, kita buat sendirilah. Baik dia orang ada sediakan roti percuma dengan air percuma. Lepas belajar boleh pergi lepak, boleh shopping. Tengok wayang boleh. Itulah aku takut duit dia habis buat tengok wayang je. Melekat dengan tengah shopping. Jangan dia buat melepak tu dah. Tu dia buat tong gas. Mana? Apa bang? Apa dia tong gas? Boleh. Tak jauh. Tengah rekod ni. Ha, ambil masuk video, masuk video. Ambil. Tengah rekod. Bukan nak pesan tu tu lah tu. Tuan apa lagi? Tuan ni, tuan kat pantai tu. Abang eh? Ya betul. Alhamdulillah. Dia pun juga. Ya. Hantar nak? Hantar nak. Apa nak? Wait, video apa ni? Ha? Multimedia. Ambil ni. Ha. 3. Ikut mic aku nampak tak? Nanti edit sikit Sekarang kakak kau, dia tak dapat duduk dekat hostel sekarang ni. Pasal dia nak renovate lagi, nak masukkan furniture, perabot. Kau faham tak? Faham. Sekarang ni dia kena pergi jalan bangsang, kau tahu tak? So maknanya kita kena punggah balik barang-barang ni semua masuk kereta. Kita ajak dia balik rumah 2 minggu ni dia tak nak. Dia cakap dia ada kawan baru. Begitu cepat dia melupakan kita tau. Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay f***ing. What's the procedure? Stay f***ing. Kau tak sedih ke? Kakak kau belajar? Tak. Ya, pasal kau senang dapat naik motor kan? Tak. Mak dia kata dah jambung sendiri dekat-dekat dia je. Ada yang nombor 5. Tak nak ke? Okay. Nanti mesti kau akan dapat power kat sini. Tak nak. Mana tahu 2 tahun Mira. Bukan senang. Bukan 2 bulan. Tapi banyak budak-budak yang sendu. Kau tak tengok dulu kat situ banyak. Okay, tak jadi eh kat sini. Penginapan kat sini tak jadi. Kat kerana belum settle lagi. Perabot-perabot tak masuk lagi. Sekarang kita pergi ke Jalan Tanduk Bangsa. Tempat budak ni. Dia duduk selama 2 minggu. Hello. Hi guys. Bawa macam ni. Okay. Mira, kau boleh main futsal lah kat sini. Kenapa nak tarik macam tu? Boleh tengok macam ni. Allah. Selamat datang. Mira, ingat. Kau kat sini, kau jangan masukkan tangan kau kat situ tau. Tak ada kabur. Dah, pergi sana. Pergi sendiri ke? Ya, pergi sendiri. Ke nak kau nak abang temankan lah langkau ni ngada. Tengok. Tak tahulah tu nak buat mana. Umar tu. Stress. Kau janganlah ambil dia belakang aku. Belakang kepala botak. Ada kafe guys. Sama lah macam saya dengan tu apa Datuk Syahidan Kasim kan. Macam kecil orang dia. Sekali tengok berdiri sebelah. Oh tinggi juga. Aku paling atas. Paling atas. Ada lift ke? Kalau tak ada lift kau kena sediakan tali tu. Okay, sekarang ni dah nak masuk. Bilik. Ni ke? Slipper letak bawah meja tu. Assalamualaikum. Weh, jom cok bawah. Okay, cok. Alas di sini. Kita nak keluar dulu.
Abah tak ada duit nanti, kita ada benda lagi nak gadai, kau jangan takut. Ada motor, ada kereta, ada rumah. Yang penting kau belajar elok. Tengok je lah.